salam Ayodi, salam semangat, salam kenaraan. Om Swastiastu adalah salam dari daerah Bali. Kali ini Kak Yani mau cerita tentang anak yang bernama Jana. Ia tidak mau tidur. Aku tidak mau tidur. Aku ingin dibacakan cerita dulu ya. Sudah malam, kamu harus tidur. Selamat tidur anakku. Semoga kamu mimpi indah ya. Jana tidak bisa tidur. Tidak. Jana tidak bisa tidur. Teng nong neng du. Teng nong neng du. Teng nong neng du. Suara apa itu? Jana keluar dari kamarnya. Ia mencari sumber suara itu. Teng nong neng dung, teng tong teng dung, deng dong deng dung. Wah, suara apa ya? Jana tetap mencari sumber suara itu. Ia berjalan, berjalan dan Jana mengintip dari balik pintu. Wah, ramai sekali. Ada banyak penari. Cantiknya ada bunga jepun di selipan telinganya. Jana ingin menari juga. Adik-adik, Jana ingin menari. Kalian mau ikutan juga? Siap? Teng nong neng dung, teng nong neng dung, teng nong neng dung, teng nong neng dung. Wah, Jana gembira sekali mengikuti irama lagunya. Tapi ada suara yang sangat menyeramkan. Ada makhluk yang bernama Rangda. Boom! 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 Jana sangat ketakutan. Dia berteriak. Mencari Jana. Dia tidak ingin menyakitinya. Dia sedang merasa sangat kesakitan. Jangan sembunyi. Tolong bantu aku. Tolong potongkan kuku-kukuku. Kuku-kukuku merobek buku-bukuku. Nanti aku akan membacakan cerita untukmu. Dengar hal itu, Jana sangat gembira. Dia senang sekali kalau dibacakan buku-buku. Lalu Jana perlahan-lahan berjalan mendekati Rangda. Dia hati-hati sekali untuk memotong kuku Rangda. Potong klik, potong klik, potong klik. Potong klik, potong klok. Wah, adik-adik mau ikutan bantu? Yuk, siap? Potong klik, potong klik, potong klok, potong klik, potong klok. Wah, lihat kuku-kuku Rangda sudah bersih dan juga rapi. Sekarang giliran Rangga untuk membacakan cerita untuk Jana.
Rangda pun membacakan cerita. Tapi tiba-tiba ada yang berubah. Teng nong neng dung, teng nong neng dung, teng nong neng triung. Wah, semua penari berubah. Mereka berubah menjadi kunang-kunang yang sangat cantik. Kunang-kunang itu menerangi tidur malam Jana. Selamat tidur gadis kecil. Semoga kamu mimpi indah ya. Begitulah cerita tentang Jana yang tidak mau tidur. Aku Kayani, sampai jumpa.